بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo, Ibu Rosi Irdayanti Julan AMD. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir beserta staf dan anggota, yang saya hormati rekan-rekan ibu-ibu pengurus dari DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo, dan yang saya muliakan nyai-nyai, emak-emak, bapak dari Kecamatan Tengah Ilir yang berkesempatan hadir di sini bersilaturahmi bersama kami. Baiklah, acara Jumat Berkah dan Silaturahmi Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo di Kecamatan Tengah Ilir hari ini Jumat 30 September 2022 kita mulai. Mengawali acara kita ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sedikit pengantar dan sambutan dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir. Kepada Bapak, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah. Selawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo beserta rombongan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya udah apalnya namanya. Kemudian yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, terutama nyai-nyai kami koha, yang alhamdulillah Bu Ketua, dengan semangatnya mereka untuk hadir ke sini untuk bertemu dengan ibu, dengan ibu-ibu ini. Sehingga kalau secara logikanya barangkali tidak sanggup lagi mereka nak kemana-mana. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama seluruh staf kantor urusan agama Kecamatan Tengah Ilir, saya berpesan kepada mereka supaya memang yang diajak ke Sikoko adalah semacam nyai-nyai dan datu-datu. Itu makanya bentuknya model kolabu. Inilah yang paling cantik di kecamatan kami ini pada tahun 70-an. Ya, pada tahun 70-an dulu. Kalau kini, enggak gitu. Nah, kemudian pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo beserta rombongan
yang telah sudi untuk hadir ke kantor urusan agama Kecamatan Tengah Ilir ini dalam rangka Jumat Berkah dan DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo Peduli. Oleh karena itu, dengan niat ikhlas, seluruh DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo mudah-mudahan hanya Allah yang bisa membalas niat ikhlas daripada ibu-ibu sekalian. Dan kami mendoakan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir maupun yang tidak hadir pada hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kondisi kami di Kecamatan Tengah Ilir ini dapat kami laporkan kepada Ibu bahwa Kecamatan Tengah Ilir ini jumlah desanya tidak ada banyak. Cuman lima desa, tapi penduduknya hampir seperti Tebo Tengah. Ya, jadi Lubuk Mandarsah itu RT-nya 56. Kemudian Muara Kilis itu RT-nya 35. Belum lagi desa-desa lain. Nah, oleh karena itu, kondisi kami di sini penduduknya mayoritas adalah orang yang beragama Islam. Kemudian juga ada yang saudara-saudara kita yang di bawah naungan NKRI lah. Saya katakan yang non-muslim juga banyak di sini. Rumah ibadah juga bermacam-macam di sini walaupun izinnya belum ada. Tetapi kami tetap selalu menciptakan kerukunan antar umat beragama. Bagaimana moderasi beragama kami ciptakan di sini. Mudah-mudahan kami di sini masih tetap aman-aman. Iya Pak. Terutama bapak-bapak kami itu dari Benteng Makmur, Bu. Benteng Makmur masuknya dari sini itu jalan WKS nanti. Luar biasa jauh dari sini. Kalau karena hari kena hujan, alhamdulillah tidak nanti becek dan tidak lumpur. Jadi model itulah. Memang sengaja kami mendatangkan nyai-nyai kami ko dari dalam kebanyakan. Kenapa? Karena itulah yang kurang tersentuh oleh pemerintah daerah. Makanya alhamdulillah mereka dengan semangatnya hadir, termasuk terima kasih Mbah sudah hadir. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa menurut saya, ibu-ibu ini, nyai-nyai ini, karena dengan semangat mereka ingin bertemu tadi. Kemudian selanjutnya, dapat juga saya sampaikan kepada ibu beserta rombongan, bahwa di Kecamatan Tengah Ilir ini, memang nampak di luarnya memang model kolah. Tapi sesungguhnya di dalamnya yang sampai ke Bukit Siguntang sana. Nah, jadi oleh karena itu memang jangkauannya sangat jauh. Dan alhamdulillah saya dari pinggir ke pinggir sudah sempat memasuki wilayah Kecamatan Tengah Ilir ini. Nah, barangkali ini yang dapat kami sampaikan kepada ibu. Dan lagi dengan kebanggaan yang sangat luar biasa, kami menyambut kedatangan ini. Harapan kami memang, karena selama saya di sini baru dua kali dikunjungi oleh Ibu Kakan Kemenak. Satu, Ibu Kakan Kemenak Pak Sule dulu, itu pun karena sekali jalan lah. Sekali lewat sehingga, kemudian yang sengaja baru ikulah, yang disengaja. Nah, oleh karena itu, makanya kami sangat berterima kasih dan insya Allah nanti
mungkin ketika kami akan mengadakan acara BKMT, barangkali dapat juga kami hadirkan nanti ibu-ibu dari pengurus DWP ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya, kalau ada yang kurang berkenan terhadap sambutan kami ini, kami atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua dan rombongan. Kalau bisa yang dilaporkan nanti ke Pak Kemenag itu yang elok-eloknya, Be. Yang enggak eloknya enggak usah. Nah, jadi gitu. Diam-diamkan baik di sini. Nah, inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pengarahan dari Ibu Ketua Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo, Ibu Rosi Irdayanti Julan. Kepada Ibu, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir, Pak Buya Sukwandi. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo. Yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya banggakan, Bapak Ibu nyai-nyai kita, mbah-mbah kita yang hadir pada siang hari ini, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat-Nya jualah kami dari Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua dalam rangka pertama yaitu silaturahim, yang kedua yaitu sedikit kami berbagi. Salawat bering salam kita sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Semoga kita semua selalu mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak KUA yang saya hormati, pertama sekali dalam kesempatan ini kami dari Pengurus Dharma Wanita Kemenag Kabupaten Tebo mengucapkan permintaan maaf kepada ibu-ibu semua, mungkin sudah menunggu lama ya Bu ya. Ya, sudah menunggu lama nyai-nyai. Ya Allah. Sudah nunggu lama nyai yo. Mohon maaf ibu-ibu semua. Awalnya kami memang Pak Buya ya, rencana awal kami memang pagi, tapi karena kegiatan juga ada di kantor, kegiatan senam bersama yang itu disingkat dengan Germas gitu kan, sudah ada juga programnya dari Kanwil. Kami mengikuti kegiatan itu dulu pagi, dan juga kami mohon maaf ibu-ibu pengurus juga masih ada kegiatan yang lain ya Ibu Haja ya. Kami mohon maaf sekali lagi ibu-ibu ya, pada siang hari ini kami baru bisa hadir di tengah ibu-ibu semua. Kemudian lagi kami di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kepala Kantor KUA Kecamatan Tengah Ilir ini sudah sudi menerima kami di sini dengan baik, dengan Subhanallah, sudah disiapkan segala sesuatunya, hidangannya juga ada ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Buya. Semoga semuanya ini menjadi ladang pahala bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin.
Nyai-nyai, ibu-ibu, bapak-bapak semua, tujuan kami ke sini pertama yaitu silaturahim. Yang kedua, kami di sini ingin menyampaikan, ingin berbagi, sedikit berbagi untuk ibu dan bapak semua. Nanti jangan dipandang dari nilainya ibu ya, dari nilai berapa banyak yang kami berikan, tapi ini suatu wujud nyata bahwa kami dari Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Tebo ini merasa peduli, merasa ada kebersamaan dengan ibu-ibu, seperti itu ibu-ibu ya. Kemudian lagi untuk Pak KUA, kami ingin menyampaikan juga bahwa program Jumat Berkah ini itu diprakarsai langsung oleh Ibu Menteri kita. Jadi sudah dari pusat ke Kanwil, kemudian ke Kabupaten. Program Jumat Berkah ini untuk kami programkan insya Allah untuk kedepannya itu tetap di kecamatan-kecamatan. Alhamdulillah sudah 4 kecamatan termasuk kecamatan Tengah Ilir ini. Jadi masih ada berapa kecamatan Umi? 8 kecamatan lagi. Mohon doanya juga ibu-ibu semua, Pak Buya, untuk kecamatan-kecamatan berikutnya tetap bisa kami sampaikan dan kami salurkan. Amin. Kemudian juga ibu-ibu yang saya hormati, Pak Buya yang saya hormati, sumber dana dari Jumat Berkah ini itu memang murni ibu-ibu, memang murni dari hasil sedekah seluruh anggota Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Tebo. Memang murni dari hasil sedekah, maksudnya dari uang impak yang kami kumpulkan setiap arisan, terkumpulas 3 bulan sekali kami salurkan. Seperti itu kegiatannya Pak Buya. Jadi alhamdulillah, semoga kegiatan kami ini juga bisa berkelanjutan, bisa juga langsung tepat sasarannya Buya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak KUA yang sudah menyiapkan segala sesuatunya, yang sudah menerima kami di sini dengan baik. Mungkin kalau dipandang dengan nilainya mungkin tidak seberapa Buya, tapi kita memandang dari keinginan dan keikhlasan bahwa anggota Dharma Wanita kami ini ingin berbagi. Jadi terima kasih sekali lagi ibu-ibu sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami di sini. Mohon maaf sudah menyita waktunya, tenaganya untuk kesini juga ibu-ibu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang kami berikan kepada Bapak Ibu semua bermanfaat ya ibu-ibu ya. Bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu sedikit gitu ibu-ibu. Baik, rasanya tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan. Di sini saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila kedatangan kami di sini Buya mungkin mengganggu waktu aktivitas keseharian Pak KUA, menyita waktunya sebentar, kami mohon maaf ya. Semua yang kami niatkan dari rumah tadi memang karena lillahi ta'ala. Semoga apa yang kita niatkan ini menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya mohon maaf sekali lagi, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Habsah. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.
Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa mawfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi as-salawat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi. Allahumma rinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa bikinal batila batila warzuqna jitinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, amin 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 ya robbal alamin. Dengan berakhirnya doa untuk pembukaan, kita cukupkan sampai di sini. Untuk acara selanjutnya, yaitu penyerahan secara simbolis, ada sedikit bantuan dari kami DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo untuk Bapak Ibu Mbah Nyai-nyai di sini. Semoga menjadi bermanfaat, menjadi manfaat bagi Nyai dan menjadi sedekah berkah bagi kami yang menyampaikan. Untuk acara pembukaan kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.